Halo, terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe ya. Guys, hari ini aku mau unboxing Pena Parker. Perusahaan Pena Parker ini sudah berdiri semenjak tahun 1888 loh. Jadi, ini tuh salah satu pena yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Dan harganya juga lumayan. Karena pulpen ini awet banget dan juga bisa diisi ulang tintanya. Ini tipe yang ballpoint. Ini untuk ukurannya medium dan warnanya biru. Nah, untuk di bagian sampingnya ada tulisan nyetar. Ini adalah tipenya. Dan di bagian belakangnya juga ada keterangannya dengan berbagai macam bahasa. Seperti ini. Oke, biar nggak penasaran sama penanya, kita buka saja. Ini ada pulpennya dan juga tempatnya. Nah, di ujungnya berbentuk panah. Ini ciri khasnya Parker, guys. Terus di bagian sini juga ada tulisan Parkernya. Semua pena Parker pasti ada tulisannya di sini. Menarik ya penanya. Ini ada tutupnya dan pencetannya seperti ini. Ini bagus banget. Kita coba nulis ya di kertas pakai pulpen ini. Nah, ini ada kertas. Coba tulis. Ini hasilnya guys, bagus banget kan? Ini cocok banget buat nulis sehari-hari. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Untuk linknya aku taruh di description box